Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas untuk event yang baru ya, event Winter Miracle atau event Natal. Sekaligus kita akan bahas beberapa yang baru-baru ya, kayak skin dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja masuk ke eventnya, Winter Miracle. Ini eventnya sudah mulai sejak beberapa hari yang lalu ya. Cuma aku belum sempat untuk review, udah mulai sejak hari Selasa kalau nggak salah, atau sebelum hari Selasa mungkin. Oke, yang pertama Winter Miracle ini event yang udah berjalan yang tengah ini ya, tapi sudah usai eventnya. Itu ngumpulin event buat unlock yang ada di depan sini, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu ya. Oke, kita buka dulu untuk packnya ini, pack yang dibeli para sultan-sultan. Ini packnya akan terus meningkat ya, semakin kalian beli akan harganya semakin naik, dan item yang didapatkan juga akan lebih bagus. Selanjutnya ada peringkat arena. Ini sama kayak Arena of Doom ya, punya jatah gratisan itu 5/5 setiap harinya setelah reset harian. Ini yang mengikuti pesertanya, mana ya pesertanya? Ini peringkatnya ya. Di sini ada keterangan pesertanya siapa aja ya. Oh, ini Regen yang berpartisipasi. Di tempatku ada 4, 7, 10, 14 dan seterusnya dia. Nggak urut tapi acak. Oke, kita lanjut. Oke, entar dulu ya, kita lihat yang tadi untuk rewardnya apa sih. Hadiah musimannya kayak gini ya, dapat border name sama ini kalau nggak salah ya, legendary hero ya, sudah ada Tom juga harusnya ya, cukup worth it ya, cuma sangat sulit buat dapetin top 10 nya gitu kalau buat player F2P. Selanjutnya ini untuk login harian ya, kalian login bisa dapetin ini, nggak begitu penting juga, cuma untuk dekorasi. Selanjutnya ada Polar Hunter. Di sini untuk cara mendapatkan ini ya, apa namanya ini, Crystal Melody. Jadi kalau kita mendapatkan Crystal Melody, caranya ada 3 yang gratisan. Yang pertama ada Radar Station. Kedua ada kalahkan zombie yang ada di map. Jatahnya adalah 1000 zombie ya, bukan 1000 zombie, sorry, 1000 Crystal Melody yang bisa didapatkan melalui mengalahkan zombie. Selanjutnya ada pengumpulan sumber daya. Ini yang ada di peta dunia ya, bukan yang ada di dalam. Enggak, ini yang peta dunia atau yang ada di dalam? Oh ya, yang di luar ya, yang di peta dunia kayak gini-gini. Ini untuk cara mendapatkannya selain melalui cara top up harian ya. Selanjutnya ada prison party. Ini juga sama ya, kalian bisa beli bundlenya nanti kalau 250 gems dapatnya ini, selanjutnya sampai 180 ribu gems ya ini. Kalau nggak salah ini gems ya, total pembelian gems. Jadi gemsnya didapatkan berapa gitu, tapi bukan termasuk gems yang didapatkan melalui gems apa? Paket yang apa sih? Paket yang apa, aku lupa namanya. Growth itu loh, growth apa namanya, lupa. Pokoknya yang beneran bandel, bukan yang growth. Kalian bisa beli di sini loh, yang kayak gini ini yang worth it. Bukan yang growth phone gitu ya. Ini kalau sampai 55 ribu gems kalian bisa dapetin border avatar kalian ya, border untuk foto kalian. Selanjutnya untuk yang 180 ribu gems kalian dapetin skin tank anthem ya, buat Santa Claus. Ada winter challenge, ini sama kayak skin, kayak event-event biasanya ya, yang ada kayak gini, entah itu Natal, Halloween dan sebagainya, buat dapetin ini fragment elite hero dan juga crystal melody. Sebelumnya ini kayak gini-gini aku udah sering sampaikan ya, cocok buat kalian yang mau bikin akun jumper. Cuma sekarang sudah nggak recommended banget buat bikin akun jumper ya, selama masih ada event games, apa, event immigration decree. Dan ada ini untuk kita menghabiskan kristal melodi kita ya, sampai mendapatkan nanti mentok di level 25 dan kebuka level advance-nya, level selanjutnya setelah level 25, buat dapetin reward-reward tambahan. 7000 gems ini worth it buat kalian buka kalau misalnya kalian bisa dapat sampai level 25. Sampai level 24 pun masih worth it ya. Dan ini kalau misalnya kalian mau dapetin skinnya harus wajib beli ya. Ini skinnya adalah kecepatan konstruksi 2% sama damage kepada zombie 3%. Ini enggak begitu bagus ya sebetulnya, karena kita udah enggak butuh buat konstruksi sama damage zombie sebetulnya. Cuma buat koleksi it's okay. Ini untuk hari pertama ya. Hari pertama dipimpin sama Samuel, ini 11.290. Sama ada Big Nasty, ini gak tahu siapa ya, dari ANCS, sama Boon ini ya, Tony. Ini habis banyak duit ini cuy. Oke, kita sudah buka semuanya ya, udah review semuanya untuk
tampilan event di hari Natal. Dan kalau kalian mau misalnya mau top up ya, mau top up yang lebih murah, kalian bisa coba tanya-tanya ke Galeri Top Up Indonesia ya. Banyak juga yang tanya, "Bang, apa itu penipuan atau enggak dan sebagainya?" Itu enggak penipuan ya, karena banyak juga YouTuber Rise of Kingdom yang gede itu juga di endorse sama dia. Memang sistemnya pakai sistem login, cuy. Kalian harus kasihkan email kalian yang di sini pakai buat login ya. Email kalian sama passwordnya kalian buat login ini apa? Itu aman atau enggak, tenang aja cuy. Selama kalian sudah tautkan akun kalian sama email itu tetap aman, karena yang punya password emailnya kalian itu cuma kaliannya aja, nggak boleh kasih password emailnya, maksudnya password buat login emailnya itu ke orang lain. Jadi meskipun passwordnya untuk login gamenya itu dihapus, kalian tetap bisa login kembali dengan cara lupa password, nanti akan dikasihkan notifikasi ke emailnya kalian gitu. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau misalnya kalian setelah selesai negosiasi lewat Galeri Top Up Indonesia ya, misalnya kalian khawatir, kalian bisa tuh nanti ganti password buat loginnya ya, kalau misalnya kalian takut, khawatir dan sebagainya. Meskipun itu sudah banyak juga ya yang apa namanya, transaksi dan aman-aman aja. Dan kita akan review selanjutnya untuk skinnya ya, skin dari shelter maupun skin dari pasukannya. Yang pertama kita review dulu untuk skin dari shelternya ya. Ini kalau dari segi apanya ya, segi previewnya kayak gini, ini nggak terlalu keren cuy, karena cuma biru doang dan ada apa, rusa ya, rusa kutub kayak gini. Masih bagusan yang Halloween, tapi nggak tahu nanti kalau misalnya udah ada di mapnya ya, mungkin lebih keren, karena ada kayak apa ya nih, kepala rusanya ya di sini, cuma sini nggak ada kepala rusanya gitu, kayak ada yang beda. Oh ini nih, ada ini, ada nih kepala rusanya nih. Ini untuk damage serangan dasar ya, basic attack plus 3% untuk semua jenis tipe pasukan, dan defense rider plus 3%. Makanya tadi Tony, Captain Tony ya, dia ngebet pengen ini karena ada buffnya bagus ya buat rider dia, untuk player rider. Dan untuk yang elite itu ada di sini ya, ini kalau nggak salah ini. Damage zombie sama konstruksi tampilannya lebih jelek ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Masih bagusan yang dulu, itu masih lebih keren dikit lah. Masih agak mendingan ya. Untuk pasukannya kan enggak di sini ya. Ini untuk yang ini tetap keren ya, kalau untuk yang ini. Apa border name-nya bagus. Dan untuk squad-nya Santa Claus-nya kayak gini. Nah. Enggak tahu ini nembaknya apa nembaknya. Agak aneh ya. Tapi ya lebih mudah dapetin ya, karena mungkin bisa langsung beli, langsung bisa langsung dapat gitu. Nggak perlu lomba dan nggak perlu lomba ya. Kalau misalnya ini kan harus lomba ya kayak gini-gini. Emang lebih eksklusif ya kalau yang bagus tuh. Dan kita akan coba lihat ini ya, apa namanya? Hadiahnya di bun, aku belum ngeklaim sama sekali dari tadi pagi sampai malam ini ya, jam 7 malam. Kita akan lihat dapatnya apa aja ya. Oke, kita mulai gas. Bisa kalau aliansi-aliansi gede tuh emang gini ya, banyak yang top up, kita juga kecipratan kayak speed up, gems, VIP. Nah itu 3 item itu yang paling penting tuh, VIP, gems, sama speed up. Sisanya ya kayak misalnya koin silver ataupun resources, itu juga termasuknya penting. Cuma kita masih bisa dapetin dengan cara yang lain juga, masih bisa gitu, opsional. Masih banyak sih, masih titik 3, belum sampai 100. Biasanya titik 3 itu di atas 100 apa jumlah boxnya. Ini perlu disediakan opsi ini ya sama developernya nih, klaim semuanya gitu, supaya lebih cepat kita klaimnya. Ya pelan-pelan ya, nggak bisa. Nah udah klik-klik terus aja, tapi emang jalannya nggak bisa cepat ya, normal lah gitu. Siapa aja yang beli? Seseorang semuanya, nggak ada yang pakai nama. Anonymous. Yang pasti sudah pasti ya Samuel, Kapten Tony, karena dia namanya ada di top leaderboard ya. Jadi udah pasti dia yang spend. Dan ada yang bilang Kapten Tony sama The Sea itu udah nggak aktif. Dia masih aktif cuy. Mereka berdua itu temenan in real life ya. Jadi kadang ganti-gantian akunnya. Jadi akunnya The Sea dipakai sama Tony juga gitu. Mereka orang Spanyol kalau nggak salah. Oh ya sudah 76. Ya lumayan capek ya ngeklik-ngeklik terus.
Kalau misalnya kalian player F2P ya, mungkin kalian tuh nggak bisa dapetin kayak gini di aliansi yang F2P. Tapi kalau kalian F2P di aliansi yang spender, kalian bisa tuh menikmati gacha-gacha kayak gini ya, kayak aku gini. Meskipun aku nggak ngegacha, tapi aku dapat cipratannya gitu. Capek juga ya. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Oh, terakhirnya malah dapat yang ini ya, mirror cuy. 300 VIP lumayan. Oke, ini bisa ambil semuanya. Oh ya, tips buat kalian ya, kalau misalnya kalian udah mentok 1000 zombie, kalian bisa tuh nanti apa? Rajin-rajin macul ya, kalian manfaatin buat pakai buff juga ya. Terus kalian bisa tuh macul per 200 ini ya, per 250 atau per berapa resource kalian tarik bawa pulang itu, supaya nggak terlalu lama sampai 1000 apa? 1M resource ya. Kalian bisa macul di zona 1 ya, sebenarnya kalau masih trik ini masih berlaku. Masih berlaku ya, kalian bisa macul kayak gini nih. Resources yang level 2 gitu biasanya. Yang ini level 1, yang level 2 aja. Kalau level 1 kecepatan, biasanya cuma 10 menit udah selesai level 1. Mana ya? Kok nggak ada ya? Nah, pokoknya yang level 2 deh, kalian cari yang level 2 ya. Biasanya yang level 2 itu jumlahnya lebih dikit ya, dan itu lebih cepat kalian buat baliknya nanti. Oke, itu udah ya kalinya. Oke, udah ya, sekian dulu mungkin untuk review singkat untuk event Winter Miracle ya. Selamat libur Natal ya buat kita semuanya yang sedang libur Natal dan juga tahun baru. Plus kalau misalnya kalian mengajukan cuti ya, kalian tambah banyak banget untuk liburnya. Oke, sekian dulu mungkin untuk konten kali ini. Thank you buat semuanya yang sudah mau nonton sampai habis. Jangan lupa buat like video ini dan juga subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten di channel ini. Sampai jumpa di konten video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.